Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, kemarin sore gue mendapatkan ini ya, kiriman dari ini ya, Honda Genio Accessories. Ya, jadi ini adalah, ya kalian bisa lihat ya, ini adalah garnish untuk di sini nih ya. Nah, jadi gue beli itu waktu ini kemarin tuh di online shop ya, tepatnya di Shopee, dan itu langsung ke Honda Genio Accessories, yaitu di mana ya, lokasinya itu di Cengkareng kalau nggak salah. Nah, ini gue udah ini ya, kita 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 buka aja ya. Dan ini gue lihat kemarin untuk packingannya itu sangat-sangat safety banget ya. Jadi packingannya tuh ya seperti ini, ya seperti gini, tapi dilapisin dengan kardus ya, seperti ini ya, kita bisa lihat ya. Nah, nanti ini kita pasang di sini. Nah, untuk ini, nah di sini udah disediakan double tip ya, udah disediakan double tip. Nah, kita bisa lihat made in Indonesia ya, garnish headlight. Nah, ini double tipnya nih, 3M ya, ini sangat 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 kuat banget ya, walaupun ini kurang ya, tapi di sini udah rata ya. Oke, jadi di sini kita mendapatkan buku petunjuk. Nah, mendapatkan buku petunjuk seperti ini. Nah, untuk pertama ini area bodinya itu harus dibersihkan dulu ya. Ya, nah ini ada di sini. Nah, area bodinya itu yang ini tuh di sini nih. Nanti harus dibersihkan dengan ini ya. Ini udah dapat alkohol swab. Nah, terus yang kedua itu double tipnya itu dibuka, tapi jangan dibuka full ya. Jadi seperti di contoh ini. Nah, dibuka di sini sedikit, setengah, ini setengah juga. Nah, dan yang ketiga itu ini ya. Ini tuh jadi ditempel ke body ya, sambil pelan-pelan itu ditarik ininya, double tipnya. Nah, yang keempat ini dieratkan ya. Oke, kita coba ya. Jadi untuk pemasangan di sini sebenarnya bisa juga sih membuka semua double tip. Tapi ya itu yang udah jago ya, kalau lo bisa langsung ngepasin di sininya. Thank you.
Ya, oke, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Kita bisa lihat. Nah, ini warnanya chrome dan bisa ngaca ya. Kalian bisa lihat nih handphone gua. Ini bisa ngaca. Ya, kalau dari samping ya buat pemanis-pemanis banget nih ya. Ini bagus banget ya. Jadi garnisnya ini ada sebuah kombinasi ya, ada variasi-variasinya nih di sini nih. Ya. Nah, di sini ada variasi-variasinya tuh. Ada motif-motifnya nih di sini nih ya. Motifnya juga keren. Kotak-kotak gitu ya sampai atas. Ya, sampai bawah. Dan ini bisa ngaca ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Menurut gua bagus nih pemanisnya ini, simple. Nah, ya kalau kita bisa lihat dari jauh seperti ini. Jadi nggak plong aja gitu, nggak plong dengan body warna putih. Nah, jadi ya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk kalian yang ingin membeli, kemana sih belinya? Yaitu sebenarnya ada di, kalau di websitenya juga ada ya. Di websitenya juga ada tuh, kalian tulis saja Honda Genie Accessories, di sana juga ada. Nah, kalau gue tuh membelinya di Shopee ya. Nah, dan ini kode-kodenya nih. Ya, di online shop juga ada ya, di Honda Genie Accessories kalian bisa beli. Oke, sampai situ aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.